teman-teman sekalian, selamat datang di Lulu Play. Hari ini kita akan kembali bermain game Unravel. Jadi setelah kemarin kita berhasil melihat memori-memori di rel kereta api, sekarang nampaknya kita akan beralih ke tambang-tambang. Kalau kita lihat kemarin kayak tambang pasir mungkin gitu ya, atau tidak tahu. Dan dunianya itu sepertinya sedikit gelap, teman-teman ya. Seperti kemarin sudah ada laba-laba yang beracun sepertinya, burung gagak dan juga petir menyambar di mana-mana. Dan rumah kita, rumah si nenek yang pertama, itu berubah menjadi gelap, tidak terang lagi, teman-teman ya. Apakah yang sebenarnya terjadi di dalam pertemuan kita selanjutnya ini? Perjalanan kita selanjutnya? Langsung saja kita klik dan bermain. Tadi. Oke, kita sudah berada di tempat kemarin, teman-teman. Namanya itu apa ini? Down in a hole. Kita masuk ke dalam lubang sepertinya. Langsung saja kita masuk ke dalam stage ini. Apakah yang akan kita temukan, teman-teman? Menarik sekali ya. Itu dia ya, sudah ada seperti tambang-tambang. Ah, nampaknya ini pabrik ya sepertinya ya. Ataukah kayak pabrik itu? Pabrik dia yang menambang hasil-hasil bumi ya, bisa jadi. Laba-laba sudah ada dan burung gagak ya. Oke, kita langsung saja melaju. Wah, ini zoom sekali ini ya, teman-teman. Deket ya. Beda kayak kemarin yang angle kameranya itu lebih jauh sepertinya. Yang di kemarin-kemarin. Oke, langsung saja. Mana ini? Oke, terus kita mungkin jatuh. Aduh. Woi, sudah ada petir. Turun petirnya dekat kita. Waduh. Ini tokoh kita si Yarni ini seperti ya ampun. Ada mobil lewat. Mengerikan sekali. Bisa tertabrak kita ini kalau tidak hati-hati. Kayak sedih ya mukanya si Yarni kali ini. Tidak seperti kemarin, mukanya curious gitu, penasaran. Tapi sekarang kayak sedih, teman-teman. Habis. Habis benang kita habis. Oh, di atas, di atas. Oke, nice. Di atas, teman-teman, ternyata. Itu ya. Namanya tuh Vic River Krisen ya. Wah, ini kayak bahasa Jerman, teman-teman ya. Bisa komen, teman-teman, yang tahu mungkin. To stop Om Radar for us. Betrayed us. Furunat Mari, apa itu? Wah, ini sepertinya bahasa Jerman kayaknya ya, teman-teman. Dan itu mining AB. Kayaknya mining itu biasanya tambang, teman-teman, sepertinya. AB ya namanya, mining AB. Oke, kita teruskan. Petir menyambar-nyambar. Ada memori. Itu siapa itu? Kayak ada apa itu? Polisi yang sedang membawa orang, teman-teman. Orang bersalah, tersangka mungkin. Kenapa dia ditangkap polisi ya? Dan itu apa kaitannya dengan si Yarni dan keluarga nenek ini? Siapa si orang tersebut? Si pria itu tadi ya yang ditangkap. Oke, kita sudah leto ya. Tidak bisa ke kanan nampaknya. Coba kita bisa ke kiri pakai ini. I see. Nah, itu kayaknya, teman-teman, tuh di atas tuh ya. Ada benang. Oke, gimana ini? Ini kah? Bentar. Seperti biasa. Hasil game ini memang ya, bisa, nice. Itu pembiasaan, teman-teman. I see. Sudah main berapa part? 5 part masih seperti ini. Menyedihkan sekali. Oke, nice. Kita ke atas. Ya, karena kemarin ya tahu ini libur sehari atau enggak ini ya. Jadi butuh pemanasan. Nice. Bisa.
Dapat benang. Oh iya, benangnya sedikit teman-teman. Tuh kalau kita lihat tadi ya, checkpoint kita benangnya sedikit itu. Mana kah ini? Oh itu ya, kanan itu. Oh nice. Wih, bentar. Oh, kita langsung ke kanan kah? Oh iya benar-benar. Tuh sakit gak? Tuh maaf ya Reni ya. Tuh kamu sedih sekali tuh wajahmu. Kena itu lagi. Ya terbentur nampaknya tadi. Kasihan sekali. Oke, kita langsung ke atas. Waduh ini, wah ini ya teman-teman, ini drum-drum bahan-bahan di pabrik sepertinya. Bahan-bahan kimia ya. Tuh burungnya aja, burung gagak ini. Ngeri sekali. Oke, kita ke atas kah? Oke, nice. Ke atas lagi. Duh, petirnya ngeri sekali dari tadi ini. Kita dihantui petir nih, aduh. Oke, stay calm ya. Oke, checkpoint lagi, nice. Ya, aduh, kita kemana ini? Buntu sepertinya. Mana lagi? Tadi kemana kita ini? Kalau ke kanan. Oke. Oh, ke sini kah? Ah, itu dia. Ada memori lagi. Oh, iya, ini petugas-petugas. Ini biasanya radioaktif, teman-teman. Dia memakai baju pengaman ya. Dan dia sepertinya itu membersihkan limbah yang di sini mungkin, atau tidak mungkin membuang kalau seperti ini ya, harusnya. Tapi membersihkan dia harusnya. Berarti ini adalah alam yang menjadi tempat pembuangan limbah teman-teman sepertinya. Aduh, tidak bertanggung jawab sekali ya. Seharusnya memang kalau di pabrik itu ya ada pengolahan limbah khusus teman-teman. Jadi tidak boleh sembarangan kayak itu dibuang di hutan seperti ini, tidak boleh sebenarnya. Itu ada barang di bawah. Apakah kita bawa ke atas? Ini kayak botol ya. Dia harus ada pengolahan khusus di pabriknya gitu harusnya. Jadi setelah diolah di pabrik biasanya dia dibuangnya ke sungai biasa teman-teman. Tapi ketika dibuang di sungai dia udah dalam bentuk air yang seperti sedia kala, seperti air sungai ya, yang bisa dihidupi oleh ikan. Biasanya ikan tuh sebagai makhluk yang diletakkan di kolam tersebut untuk menilai apakah limbah itu layak untuk dikeluarkan di sungai biasa atau tidak. Seperti itu biasanya. Tidak boleh ini dibuang apalagi sama kaleng-kalengnya di hutan-hutan begini ya. Ngeri sekali ini keadaan di sini ya. Oke, kita ke kanan mungkin. Oh, itu tadi untuk loncat ya botolnya ya. Atas, oke. Gimana ini? Oke. Oh no. Oh no, kita dikejar. Oh, tidak. Aduh, ngeri sekali ini. Hancur. Loh, kita kemana ini? Oke, ke sini kah? Oh, I see. Ya. Oke, cepat. Lulu. Oh, bisa. Ternyata bisa. Nah, kita sambil menggantung ya. Oh, ternyata bisa ternyata. Nah, tidak harus kita lepas dan kita pasang lagi, teman-teman. Oke, nice sekali. Oke, kita dapat benang di sini. Seret. Oh, di kanannya ada apa ini? Oh. Mengerikan sekali ini. Keadaan di lingkungan. Oh iya, kita keracunan ya tuh. Duh, kasihan sekali ini si Yarni ini. Ayo. Ayo kita loncat. Oh, kita melongnya. Nama Yarni ya. Jadi kita ternyata hangus teman-teman kalau kena limbah ini. Duh, gimana? Oh, atas itu ada tali. Ya gitulah, memperlihatkan ya teman-teman kalau kena limbah kayak gimana. Duh, di bawah ini ada rahasia nih. Gimana caranya? Oh, lo. Ah,
Ah, kita ke kiri, ini caranya. Aduh, mudah sekali padahal. Apa apa, kita perlihatkan kalau kita kena gimana itu ya. Ke kiri ada rahasia. Ah, nice, rahasia pertama kita. Tidak tahu di kiri tadi apakah sudah ada atau belum, tidak tahu. Oke, kita bawa ini botol bahan kimia. Mungkin kita bawa ke kanan untuk kita loncat ya. Ah, nice. Oke, di atas tidak ada apa-apa, kita langsung ke kanan. Kita simpulkan. Wah, ya lingkungannya ngeri ini, teman-teman. Kayak ada banyak anu ya, zat-zat kimia. Kita ke atas. Nice sekali. Oke. Oke, kita ke bawah. Oke. Habis itu ke bawah kayaknya. Ke kanan ya. Lalu ini. Oh, kita langsung ke bawah aja. Lalu ini untuk apa ini? Botol kita tarik kan? Oh iya ya, mungkin botolnya kita naikkan mungkin. Di bawah ada apa? Tidak ada apa-apa sepertinya. Oh, untuk mengapung ya botolnya kayaknya. Ya, jadi. Ya, coba-coba. Untuk mengapung di sungai yang kanan, sungai apa ya? Sungai limbah kayaknya. Oh iya iya, tuh. Ah. Oh, ngeri ya. Aduh, aduh. Aduh, aduh, aduh. Aduh, kita jatuh. Oh, sih, kita ke atas ya itu. Oh, itu ada botol juga itu. Nyaris. Ya, kita udah kena ini tadi limbah ya. Oke, kita ke atas mungkin. Nah, ini ya. Terus, ini kemana ini? Bentar, bentar. Ini tidak bisa naik. Ini ya, kita gini dulu biar aman ya. Biar nanti kalau jatuh tidak, mungkin kita ke kiri itu ya. Tidak sampai. Oh, kita tidak ke kiri, itu ke kanan tuh ya. Ah, ya ya ya. Aduh, 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 tuh. Ya ya, ampun ampun. Oh. Isi. Bisakah kita ke atas? Oh, bisa, bisa. Nah, kita lepaskan dulu ya. Oke. Oh. Oke, kita ulangi. Nah. Sepertinya kita langsung ke kanan nih, teman-teman. Tapi harus pas ini ya. Tuh, karena kalengnya tuh nyaris stabil ya. Oke, kita terdorong ke kanan. Nice. Oke. Oh, di atas ada lagi. Oh, nice. Kita langsung ke daratan ini. Ah. Oh, di atas. Ada rahasia. Mana ini naiknya nih? Oke, kita checkpoint dulu. Ini kalau ngulang biar nggak jauh ya. Ya, mungkin kita coba ke kanan dulu kah? Coba-coba ya. Oh, sudah ada kayu yang jatuh. Tapi kayu ini nggak bisa ditarik loh kayaknya. Bisa nggak ya? Oh, bisa, bisa, nice. Ah, ternyata kayu, teman-teman. Oh, I see. Jadi kita ngambilnya pakai kayu ini ya. Tuh. Ah, nice. Ting. Ya. Berhasil, oke. Kita ke kanan nih nampaknya. Sepertinya udah tidak kita gunakan lagi kayaknya kayu. Oke, kita langsung ke kanan. Oh, masih. Enggak ini bisa pakai, bisa lewat sini. Ah, nice. Tidak, ternyata tidak kita gunakan lagi. Semakin mengerikan ini situasinya. Oke, sudah ada batu yang mulai bergoyang. Lagunya kayak mencekam. Oke, kanan lagi. Apa yang terjadi? Wah, batu. Oh, batu teman-teman. Aduh, kayak kemarin nih, batunya turun-turun. Oke, checkpoint, nice. Duh, ini gimana ini? Apa yang terjadi? Oh no, batunya turun kayaknya. Ah, kita melonyok.
Oh, mungkin kita naik terus ya. Sampai ke batu terakhir mungkin. Oke, oke. Ulangi. Oke. Kita mungkin naik terus. Nah, mungkin kita gini, teman-teman. Tuh. Ya. Ah, kita ke kiri terus ternyata. Oh, sampai habis ya batunya. Itu tadi udah batu tertinggi loh itu. Wah, itu kolamnya sesat itu. Jadi itu tadi kolam kanan tuh kolam dalam ya. Oke, apakah kita harus lari? Gak bisa juga. Ini main loncat-loncat aja ini, teman-teman. Ah, tuh. Loh, itu jatuh semua loh tadi. Iya kan? Eh, bentar-bentar. Batunya jatuh semua loh. Wah, ini sesat ini. Jangan-jangan kita harus langsung ke kanan nih kalau batunya satu ya. Oke, bentar. Coba-coba. Ah, sepertinya gitu. Ah, nice tuh. Ah, batunya jatuh semua itu. Wah, tidak mungkin sekali ini kolam nih. Oh, nyaris saja. Akhirnya tadi kita direkam langsung jatuh lagi. Oke. Ah, ternyata kolamnya ini tidak dangkal, teman-teman. Itu dalam sekali nih. Batu semuanya jatuh, sampai jatuh semua ya. Batu-batu itu biasanya untuk batu-batu pondasi itu tadi. Oke. Oh, kita ada di ini. Truk ini kak ya. Ada apa itu? Ini kita kemana ini? Kita bisa ke atas ya. Oh, ini ada kotak ya. Kemana kita ini? Ke kiri dulu atau langsung ke itu ya? Oh, bisa-bisa. Kita langsung ke kanan ya. Nah, biasanya ada secret nih kalau yang ini nih. Sabar ya, teman-teman. Oke, oke. Oh. Kita menghidupkan lampu. Oke. Oh, ini. Kita colok ya ini. Tek. Wah, luar biasa, kita bisa mencolok ini juga ya. Oh, ini nganu, apa namanya? Apa namanya? Genset, genset sepertinya genset ini. Aduh, ini di mana ini? Oh, bisa-bisa. Wah. Tuh. Eh. Ya. Ada secret lagi ternyata. Oke, kita coba dulu. Sejauh-jauhnya bisa nggak ini? Sejauh-jauhnya. Oh, bisa, bisa. Wah, ternyata. Ah, nice. Ding. Kita dapat 3. Oke. Good. Wow. Ter. Menyambar-nyambar saja. Tidak tahu diri. Kita mungkin ke kanan ya. Kita lepas dulu biar hemat. Kanan. Oh, ini. Eh. Putus. Oh, kesetrum. Nah, sekarang kesetrum gitu ya kalau kesetrum. Oke, okay, nice. Tuh bawah itu kesetrum kita. Oh, bisa naik. Waduh. Ini kayak robot. Naik turun, naik turun. Oh, turun lagi ya kalau gini ya. Ah. Aduh. Ini kotaknya yang kiri, mungkin kita harus geser ke kanan nih. Nah, ini. Ah. Bentar. Waduh, ini dua kali kerja, teman. Mohon maaf. Oh, bisa. Ah, gini. Ya. Ini kita bawa ke kanan dulu. Ah. Iya kan? Iya kan? Bisa kan? Ah, bisa. Ah, gini. Oke, kita masukkan lagi. Oke, nice. Oke, nice. Jangan ke storm lagi. Ini jangan kepenyet ini kita. Waduh, bentar. Ini jalan kita kemana ini? Kemana ini, teman-teman? Oke. Oh, ya, itu di atas tuh ya. Nah, ini nih. Ah, nice. Ternyata gitu. Kira kotaknya digeser lagi ke kanan. Waduh, sangat impossible ya itu. Kayak susah soalnya. Oke. Mulai zoom in lagi, kita dekat. Kayu-kayu. Oh, di bawah ada secret. Ada memori lagi. Oh, ini. Dia apa itu? Kayak polisi yang tadi mungkin nih.
Ah, dia mungkin mengeluh ya itu mungkin. Karena ada banyaknya limbah di tempat ini, di hutan ini. Jadi petugas ini, polisi ini sampai meratapi gitu, teman-teman. Karena saking banyaknya mungkin pelaku-pelaku yang bandel ya. Oke, ding, dapat. Ah, nice. Oh, ini topi pekerja. Loh, ngomong-ngomong ini kalau sampai ke pekerja-pekerja segala ini untuk apa ya? Oke, ding, dapat. Udah dapat berapa? 4 ya kayaknya. Ada topi pekerja segala ya. Hubungannya apa dengan kita ini? Oke. Mana ini? Oh, ini. Ini ya. Mungkin topinya kita tarik ke atas mungkin. Hubungannya dengan kita dan nenek yang di awal itu apa ya? Makin random, teman-teman. Makin banyak orang gitu loh. Ke kanan. Untuk apa ini? Oh, untuk naik ke kanan nih lagi ya. Wah, kita bawa ke atas lagi nih sepertinya. Wah, kita bawa ke atas terus ini kayaknya. Bisa nggak ya gini ya? Oh, bisa. Eh. Ah, terpaksa. Harus masang lagi. Aduh. Nah. Duh. Ayo. Ke atas. Ah, nice. Nah, ini baru kita copot. Nah, baru kita copot nih. Aduh. Dua kali kerja. Tidak apa-apa. Yang penting hemat ini kita. Ayo. Lari. Lari sama nyimpel sama temen soalnya. Oke. Kita ke atas mungkin. Ah, nice. Waduh, ini apa ini? Wow, bulldozer ini sepertinya. Ini bahasa kalau di tempat saya bigu ya. Ya, alat itu untuk apa tuh? Crane ya, crane. Oh, itu di atas itu ya. Kita harus ke atas sepertinya. Naik apa ya? Oke, ada ini apa? Sekop yang patah ya. Oke, kita mungkin tarik ini. Ya, kita simpulkan ini kayaknya. Untuk naik ke atas itu. Oke. Kita pepetkan. Kita simpulkan. 1 2. Nice. Atas. Oke, nice. Bentar, ini kita bisa masuk nggak ya? Oh, masuknya lewat kiri ya mungkin. Oke. Ada checkpoint. Mungkin lewat kiri, teman-teman, mungkin. Ini di sini ada apa ya? Tidak ada apa-apa sepertinya. Tidak ada secret. Secretnya di kiri tadi. Oke, langsung saja ke dalam mungkin kita. Dalam kah? Kita bergantung, bergelantung. Nggak nyampe. Bentar. Kurang jauh. Untuk apa ya kalau di sini? Ini ya, kita mungkin ini ya. Oh, ini bisa nih. Oh, kita tarik dulu yang di bawah itu. Nah, sih. Itu yang di bawah ternyata bisa kita tarik biasa, teman-teman. Oke, kita tarik ke kiri. Ah. Bor. Ah. Itu jalan kita ya. Sih. Bisa nggak ditarik lagi? Nggak bisa. Oke. Kita ke kanan, sudah terbuka jalan kita. Bentar, ayo. Oke. Okay, nice. Bawa lagi. Oke. Okay. Kerennya ya. Menghancurkan ini. Skop yang rusak tadi. Wow, itu dia. Oh iya, ini tambang di itu ada keren juga itu. Yang sudah habis digunakan nampaknya. Kita nggak tahu ya, ini sudah terbengkalai belum ya, teman-teman? Atau mungkin sudah terbengkalai ya, ini sudah ditutup oleh pemerintah setempat mungkin. Mungkin ya. Oke. Okay. Oh, ada scene. Oh, ini. Ini badge kita kah?
Ah, sudah dapat ternyata. Oke. Oh. Lulululul. Oh, belum. Yah, aduh. Di bawah buyung ternyata. Bro, gagal sialan itu. Aduh. Ya, oh dia sedih, teman-teman. Oh. Scared Earth ya. Ah. Sudah selesai kah di sini? Ah, ternyata kita berakhir dengan dibawa oleh burung yang tadi ya. Ah, ini menarik. Oh, ada satu yang belum, teman-teman. Ah, oke. Kok menarik ini? Sepertinya belum selesai, teman-teman. Misi kita di sini. Ah, ini. How much is enough? Nah, kita lanjutkan saja, teman, langsung mungkin ini. Oke, kita lanjutkan ya. Sekalian ini karena kita masih di tambang yang sama, nah kan? Sama kan? Jadi ada dua foto ternyata untuk pertemuan hari ini ya. Tidak satu doang. Tuh, stop. Forward Omrad Forest Bechades Forunet Mark. Ya. Ya, ini sepertinya bahasa-bahasa Jerman kalau nggak salah ya. Nah, ini kita lanjutkan. Ternyata oh ini burung ya membawa itu tadi kenangan kita. Oke, kita langsung lanjutkan. Ada kenangan lagi. Oh, ini. Ini siapa ini yang berjas deh? Dengan para polisi. Nah, mungkin ini keluarga kita. Barangkali suami si nenek kemarin, tidak tahu juga ini. Ataukah pengusaha, teman-teman ya, yang memiliki tambang ini mungkin bisa jadi. Oke, langsung kita dapat ini. Memori ding. Nah. Oke, ya sudah. Kita tidak bisa ke atas nih. Nah, ini ada kaleng ternyata dari tadi, kalengnya di sini. Oke, unik ya ini. Baru pertama kali ini kita melanjutkan lagi cerita kita, padahal apa namanya, biasanya itu satu gambar satu gitu. Sekarang satu gambar dua. Pantes tadi kayaknya enggak terlalu anu sih, nggak terlalu lama sih kayaknya. Tidak tahu ya ini nanti kalau diedit. Oke, kita dapat lagi. Nice. Oke, kita ini bisa kita naiki. Bentar. Aduh, ini menggoda sekali nih. Bawah ini ada apa ini? Oh, ngeri sekali ya. Oke, aduh. Bentar. Kita eksperimen dulu. Mungkin kita simpulkan dulu mungkin ya. Oke, benar. Oh iya ya, sih. Ah. Ya ya. Oke. Ayo. Dulu. Ah, nice. Nah, kan ada secret kan? Dekat sekali ini kita nih. Oke, nice. Oke. Ah, nice. Ting. Nah, ini kalau kayak gini males nih, langsung ke checkpoint aja sebenarnya. Nah, secretnya juga udah kita ambil ya. Kita coba jatuhkan. Maksudnya secretnya udah kita ambil sih. Oke, langsung aja ya. Karena tadi udah diambil. Oke, kita langsung ke kanan itu meling-meling ya. Ah, nice. Dindingnya ini berkilau-kilau. Oke. Loh. Oh, kita langsung ke kanan. Oke. Kanan ada lagi itu. Oke. Bentar. Oh, bukan. Kira secret. I see. Aduh. Kita langsung terperosok ke bawah ini. Yang bener di mana ini tadi? Di kiri tadi juga kayak ada batu. Oh iya ya, kalau menyala, kalau talinya menyala itu bisa kita gantungnya, bisa ya ya. Oh, triknya gitu ya. Tahu saya. Parah ya, udah main cukup lama baru tahu. Oh, sama aja. Ah, ternyata sama aja, teman-teman. Oke. Ah, nice.
Ternyata sama aja batunya juga jatuh. Saya kira ada yang menarik apa gitu. Oke, kita ke kanan. Oke, nice. Waduh, ini stage 2 ini mengerikan, teman-teman. Lebih mengerikan dari yang pertama ini. Oke, kita ke bawah. Karena ini kayak lava ya. Racunnya itu kayak lava ini. Toksik sekali ini. Apa airnya dan sebagainya tuh. Oke. Oke, kita simpulkan ke bawah mungkin. Ah iya ya. Itu ya di kanan tuh ya. Oke, kita berayun. Tuh. Nah, kan. Oke, nice. Iya ya, benar-benar. Kanan lagi. Nice. Oke, okay, okay. Masih ada lagi. Oke, okay, ke kanan. Tadi mana ini? Oh, mungkin kita ke kanan itu ya. Itu kayak batunya ini nih. Batunya tuh kayak ada. Nah, nice. Nah, batunya tuh kayak ada simpangan gitu. Oke. Okay. Oh, benar-benar. Oke. Kita ke kiri mungkin. Ada secret nampaknya. Yuk, yuk, yuk. Nice sekali. Oke, ting. Sudah dapat berapa kita ini tadi? Lumayan nih di sini nih. Secretnya di awal-awal. Oke, kanan mungkin. Ah. Kita sudah lepas dari lautan lava. Wow, sekarang agak berkabut nampaknya. Batu kecil-kecil. Pertanda tidak baik nih. Apakah ada batu lagi? Oke, oke. Kita sampai di rumah seseorang ini sepertinya. Kita simpulkan mungkin. Nice. Di kiri. Oke, kita mungkin naik. Kita masuk, teman-teman. Oh, nice. Banyak sekali kecoa ya, kecoa. Dan di kanan itu kayak ada memori. Ah, ini sepertinya ini adalah kantor dari pertambangan ini, teman-teman. Kalau aku lihat ya, kantor yang sudah terbengkalai itu. Ada meja belajar, ada itu ya. Kayak orang kantor tuh. Bentar. Kita dapat memorinya. Orang kantor yang sedang ngeprint, teman-teman, kayaknya. Pertanda tidak baik ini. Kayaknya kita bisa dimakan oleh kecoa ini kayaknya. Oh, ternyata kita bisa ke kiri. Nah, sesuai dugaan, teman-teman. Yang pertama tadi ya, aku menduga memang ini kita bisa ke kiri untuk menghidupkan lampu yang ini. Nah, nice. Oke, bentar. Yang di kanan belum. Nah, kita tugas kita adalah menerangi ruangan ini memang ya. Nah, ini. Nah, ini di kanan. Ini juga sensitif sekali ini tombol ini. Nah. Oke. Oke. Nah, oke, oke, oke. I see. Kita geser ini ke kanan. Nah. Harusnya nggak mau ya. Nah, ya benar-benar kecoanya nggak mau mendekat. Oke, oke. Aduh, sudah mulai ini. Oke, langsung ke kanan. Nice sekali. Oke, mantap. Oke, ini kita hidupkan seluruh ruangan. Oke, nice. Oke, ya, ke bawah tidak ada apa-apa ya nampaknya. Oke, kita ke kiri kan ini. Waduh, ini apa lagi nih? Tuh ya. Untuk mengait ya ini ya. Oh, iya. Ini untuk membuka, teman-teman. Nah, gini ya.
Bentar. Sebentar. Nah, ini harusnya udah bisa ya. Nah. Oh, bisa. Ah, nice. Oh, ini burungnya. Hei, burung, kembalikan itu. Punya aku itu. Waduh. Mana lagi nih burung nih? Tuh, ini bisa tersetrum gak kita? Loh, ini gimana lagi nih? Tercepat kah? Ini tidak ada isolatornya, teman-teman. Ini aneh nih kalau kita, nah kan? Loh, kalau kita kesini aneh nih. Oh, I see. Itu ya, kita terstrom. Oke. Bentar. Oke, kita ke kiri dulu kah ini? Oh, atau ada ritmenya ya, teman-teman. Jadi petir ketiga namanya. Tuh, kedua cepat. Aduh, terlanjur. Oke. Satu, dua. Nah, ini. Ter pertama. Ter kedua. Nah, ter ketiga. Ter ketiga ini, nah kan, bisa kita. Nah, nice. Ter pertama. Ter kedua. Nah, ter ketiga. Lari. Ah, nice. Oh, ini. Ah, oke. Oke, kita simpulkan dulu. Oke, kita ke kanan, ke kiri dulu. Ah, nice. Kita dapat checkpoint, nice sekali. Oke. Ini kita kemana lagi? Oh, ini bisa ke sini kah? Oh, bisa. Ada secret, teman-teman. Nice. Oh, ting, kita dapat keempat ini nampaknya, atau keberapa ini? Nah, oh ternyata sini udah cuma secret doang kah? Terusnya ke kanan nih. Oke, di kanan cuma secret doang. Ini sudah mulai subuh ini. Ini loncat ke kiri ya tadi. Oke. Ini kita lepas coba. Nah, tetap sama. Iya. Menghemat sedikit. Oke, kita mencoba melihat-lihat ritme dulu, teman-teman. Kecenderungan ini loh, petirnya ini loh. Jadi ada petir nih, itu bisa sekali petir tuh lama delay-nya, bisa juga singkat, teman-teman. Tidak tahu ini. Dari tadi berubah-ubah terus, belum menemukan pattern-nya ya. Oke. Kiri. Kanan. Dirinya ini mungkin pas ini. Oke, nice. Nah, jadi kalau memang udah checkpoint, nice. Jadi kalau memang udah beberapa kali itu, teman-teman, jadi cepet terus lambat gitu loh, kayaknya tiga kali petir deh. Tiang listrik kematian ya. Oke, kita ke atas. Oh, ini. Oh, kita terbawa ini, teman-teman. Tuh. Terbawa ini apa ini? Gantungan ini ya. Oke. Kita di tempat baru. Oke. Nice, kita dapat checkpoint lagi. Bentar. Ini ada lampu ini untuk apa ini? Oh, lampunya kita bawa. Oh, untuk kita loncat ya. Ini penghangusan ini, teman, soalnya. Eh, lur.
Ayo, ayo. Loh, loh. Tuh ke atas kayak ini. Ah, nice. Oke, oke. Kita hancur kalau ke dalam itu kayaknya. Oke, nice. Dapat checkpoint. Bentar. Hancur nggak ya? Kita coba ya. Siapa tahu suster ada secret loh. Harusnya sih hancur sih harusnya ya. Ya. Setrum. Oke. Mana ini? Oh ini ke sini. Duh. Nyetrum ini. Anes. Oke, bentar. Bawah ini juga nyetrum. Oke, kita kemana ini ya? Kanan itu harusnya ada itu di kanan. Ntar lagi harusnya. Oh, itu. Duh. Oh iya, oh kita bisa langsung ke sini. Ah. Ini kemana nih? Oh ini ke atas. Tuh, gak nge-lag. Ya. Oh bisa, nice. Oke, dapat checkpoint di sini. Kemana lagi nih? Oke, kita gelantung. Kalau kita lama-lama gelantung di sini bisa habis benang kita. Mungkin ya. Bentar. Kita ke kiri mungkin. Ah, nice. Dapat. Bentar. Kita lewat sini kah? Ini kah? Oh. Terpenyet kita. Mana ini? Ini ya. Oke, nice. Ke kiri. Terus? Oh, kita berdoa itu. Atau apa ini? Gimana itu? Kita kemana ini? Ini ke bawah ada apa ya? Bentar. Oh, ini secret nih. Ting! Ah, dapat. Ah, dapat cuman undaunted. Ya, undaunted ya. Oke. Nah, kemana ini? Ke bawah kah? Ini ke yang tadi kalau ke bawah. Tidak mungkin kita ke bawah. Oh iya, kita ke kanan. Oh iya. Bisa ternyata. Aduh, penuh kejutan ya ini. Ini gimana lagi nih? Oh, kita geser. Oh, bisa. Nice. Oh, tapi bisa. Dia bisa balik lagi ya. Oke, kita polkan berarti. Oh, bentar. Di bawah itu kayak ada sesuatu. Nah, ini nih. Nah. Ah, I see. Sini ya. Bentar. Nah, ini ketahan. Oke, nice. Aduh. Bener-bener ini. Gila ini puzzle-nya ini. Ini yang di sini nih susah teman-teman. Harus lama ya, karena badge kita dicuri oleh si burung. Oke, kita ke kiri. Oke, nice. Kita langsung naik nih ke kabel-kabel bling-bling ya. Oke, wow, dekat sekali ini. Di mana ini badge kita, ini keberadaan badge kita ya? Tuh. Oh ini nih, bisa kita putar. Oke, nice. Naik. Oh itu dia, di atas itu ya. Pada cutscene ini. Oh, enggak. Kita turunkan dulu, oke. Oh, bang. Dia lari. Ah, itu dia badge kita ya. Wah, ada memori teman-teman. Oh iya, ini kayak. Oh, ada pertengkaran kayaknya sesama pebisnis yang di tambang ini mungkin. Ah, sih. Sengketa ini. Oh, itu di atas ya. Oke, kita ke sini dulu mungkin. Oke, kita dapat, nice. Ya, mungkin sengketa ini, teman-teman. Oke, naik. Oke, kita dapat lagi ini. Berat. Kita semakin mendekati akhir, teman-teman, untuk part ini ya. Loh. Ini apa lagi nih?
Oh, kita masuk. Ah. Oh iya, iya, kita mungkin matikan ini ya. Oke. Kenapa ini harus loncat sih? Nah, ini kita kaitkan teman-teman mungkin. Oke, kita buat simbol terus kita ke kanan. Nice. Ini mungkin ya kayak yang kemarin ya. Nah, 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 nah. Oh, itu ya, yeah, I see. Itu ya. Nah. Kita buat mati lampu. Terus kita ke kanan lagi mungkin. Nah. Nah, kita bisa loncat ke atas. Sudah mulai kecoa datang, oke? Kita telah berhasil sampai ke sarang burung ini. Dan sepertinya memori kita ada di sini, teman-teman. Batch ya, bukan memori, batch. Batch memory sama saya, oke. Oh, kepiting. Laba-laba, laba-laba, oh, kepiting. Ah, shutdown, shutdown. Kita mematikan listrik. Ah, dapat akhirnya. Luar biasa stage ini ya, memakan banyak sekali energi. Mulai dari listrik bergoyang, apa listrik periodik tadi ya, sampai ke mesin-mesin bergoyang. Oke, oke, apa yang kita dapatkan? Oh, fotonya sudah bertambah satu, teman-teman. Ada anak kecil lagi sepertinya. Jadi kemarin di kiri doang, sekarang ada kanan, sekarang ada di tengah kiri itu. Tinggal tengah kanan satu lagi ya. Oke, kita buka. How much is enough? The Xavier turn out to be pillagers. Their promise, oh, penyelamat kayak ini. We're hollow and the process was toxic. Now the young move south and the old are left behind to tend to the wounds. Ah. Ya, mungkin nanti bisa kecocokan dengan translate ini. Harusnya ada dua. Oh, cuma satu ya. Ah, oke, okay, oke. Okay. Ah, ini dia beritanya ya tadi ya. Ah ya, ini bahasa Jerman sepertinya, teman-teman. Gruvenstangs, stangs. Ya, ini kayak penambang-penambang tadi, dan itu nampaknya dia salah itu ya, masuk berita terus itu dari pemerintah itu yang kanan itu membersihkan apa namanya, limbah ya yang dibuang sembarangan. Oke, okay? Ah, ini dia tambangnya ya. Terlarang ini, tambang terlarang, oke. Okay. Ditutup itu mungkin, afsparat ya bahasanya. Ah, ini ya kan, tambang pasir ya ini sepertinya. Oke, okay, oke, okay, tuh. Tapi limbahnya sembarangan tuh ini. Kayak hutan tuh dikeduk gitu aja ya, mungkin sembarangan ini. Ada krennya. Oh, ini teman-teman, kasihan sekali itu ya. Ah, mencemari air dan ikan-ikan pada mati, teman-teman. Tidak bersahabat sekali. Oh, wah. Oh, cuma sampai segini. Aduh, stage kita pada lama ya. Ternyata fotonya cuma sedikit. Ah, ini mencekam sekali berarti ini memang fotonya nih. Kasihan sekali, teman-teman. Ya sudah ya. Nilai moral pada hari ini adalah kita mungkin harus mencintai alam, teman-teman ya. Jangan merusak ya dengan hal-hal kecil, misalnya tidak membuang sampah sembarangan. Seperti itu ya, khususnya sampah-sampah yang tidak bisa didaur ulang ya, seperti plastik ya, karena bahan-bahan plastik itu memang tidak bisa diurai, teman-teman, oleh apa, makhluk-makhluk mikro-mikro di dalam tanah itu tidak bisa diurai. Tapi kalau kertas mungkin masih bisa karena dia berasal dari tumbuhan juga, walaupun demikian tetapi tetap harus di tempat sampah, teman-teman ya. Ya, kalau plastik rata-rata didaur ulang mungkin menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Nah, kalau limbah-limbah cair yang berbahaya seperti ini itu biasanya memang diolah, teman-teman, secara diproses gitu dia, secara kimiawi. Terus nanti baru dilepaskan ke alam lagi setelah melalui pengujian terhadap ini, binatang-binatang. Ya memang harus ada ikan yang diuji, tapi harapannya ikan itu kan hidup di tempat air bekas limbah tadi. Nah, kalau ikan itu hidup berarti dia sudah layak untuk dilepaskan di alam bebas gitu. Itu maknanya aja kalau untuk kata-kata ini, nanti mungkin ditranslate aja ya. Mungkin intinya ya yang muda mungkin ya harus bergerak lebih cepat lagi. Oh, bentar-bentar, di kiri ada ini. Oh, ini. Ini yang kemarin ya? Enggak. Ini yang baru. Oh, ada lagi ternyata, teman-teman. Ah, jadi ada dua. Tadi kan stage kita dua ya. Ah, ternyata sebelumnya ada lagi.
di sini fotonya nih. Oh itu ya badge-nya. Oh, kita jadi yang polisinya ya ini sampainya. Badge-nya ada di polisi itu laba-laba itu. Nah, ini nih. Kita ini. Oh, kita pekerjanya, pekerja. Oh, dia sedih ya. Oh, badge-nya pekerja nih. Pekerja yang di sini nih. Sedih dia. Tuh. Oh, tuh ya. Truk terbesar itu. Oh, ini alamnya nih di babat habis nih tanah-tanahnya ya. Dikeruk-keruk habis nih. Oh, ini nih. Oh, pada demo teman karena merusak lingkungan ya, itu polisi-polisi itu ya. Oh, nih. Digerebek polisi, oke. Okay. Nah, ini apakah kisah nyata teman? Tidak tahu ini. Nah, ini nanti juga aku translate ya. Jadi intinya itu dia menghancurkan ini. How can you save a place? Nah, bagaimana kamu bisa menyelamatkan alam ya tempat ini kalau kamu menghancurkannya? Apakah bisa? Tanda tanya gitu ya. Ya ini refleksi dari stage ini yaitu tentang alam teman-teman. Kita harus menjaga alam walaupun memang ya kadang tambang itu kan memang ya signifikan teman-teman untuk dunia industri, tetapi mestinya kalau pabrik-pabrik kimia dan sebagainya itu sudah ada prosedurnya untuk tadi mengolah tadi. Nah kalau tambang-tambang gini sepertinya sudah ada prosedurnya teman-teman di pemerintah ya. Jadi kalau ngeduk begini harus melakukan normalisasi di sini. Jadi harus dikembalikan lagi tanahnya itu. Walaupun sudah diambil nantinya harus dikembalikan lagi teman-teman sepertinya. Tidak boleh seperti ini dirusak dan tidak di rawat lagi, harusnya tetap dirawat lagi, dikembalikan lagi gitu maksudnya. Tuh, nah, ini ada kaitannya dengan keluarga ini kah, pekerja ini? Oke, menarik sekali cerita di sini ya, di dua stage ini. Oke, kita ke base camp kita seperti biasa. Oke, nampaknya untuk secretnya sama teman-teman, kurang satu semua ternyata, masih ada satu yang belum ya. Oh ya, ngomong-ngomong ini belum tamat ya, padahal ini udah selesai loh ini foto di sini. Ah, kemana lagi nih? Itu ya ada secret benda-bendanya, ada itu forsenat, itu surat-surat. Terus ada itu apa tanda radioaktif, terus tidak boleh ada crane, save bumi itu teman-teman ya. Kita tidak boleh merusak alam, intinya seperti itu untuk yang kali ini ya. Dan rumah nenek ini masih gelap. Belum ada kehidupan. Ini sepertinya masih ada lagi teman-teman fotonya ya, belum selesai ini nampaknya. Oh, kita bisa ke kanan sekarang. Loh, kemarin kan nggak bisa ya, ke kanan tuh ditutup ya. Ah, oh itu dia, itu tongkat kak nenek ya, mungkin itu di kiri ya. Oh, kita ke atas ini teman-teman. Mana nih, ke piano kah? Kita bisa main piano. Oh, itu ada foto lagi ternyata. Ah, kita pakai lilin. Oh, itu ada kucing. Oh, ini the letter ya, ada lagi ternyata. Lalu ada winter sun dan rush. Oh, ini terakhir ini kayaknya winter sun dan rush ini. Oke, coba ke kanan, ada apa kanan? Coba kita cek dulu teman. Bentar. Oh, ini. Ada foto ini. Oh, ada lagi last leaf. Ah. Oh, iya. Oke, sepertinya masih ada beberapa stage. Masih ada 3. Dan satu lagi 4. Ya. Jadi total ada berapa? 10 ya mungkin. Oh, tapi kayaknya ini berdekatan teman-teman, ini dua ini. Jadi bisa jadi kayak yang kiri tadi dia langsung terusannya gitu. Oke, mungkin ya. Dan ini ada berdua itu, bapak ibu, dan sepertinya ini salju-salju teman-teman. Ya, menarik sekali ya. Besok kita akan lanjutkan lagi. Pokoknya kita selesaikan ini ya. Oke. Untuk game Unravel episode tidak kreatif ya, pertemuan tentang alam ya, sampai di sini dulu. Kita diminta untuk menjaga alam seperti saja teman-teman, mungkin dengan hal sederhana, tidak membuang sampah sembarangan, apalagi terutama sampah plastik yang tidak bisa diurai oleh makhluk-makhluk di tanah ya, makhluk-makhluk mikro di tanah. Dan jagalah alam, karena kalau ke depan tidak dijaga ya bisa rusak benar ini alam kita ini ya. Semoga teman-teman mendapatkan hiburan dan juga inspirasi untuk semakin mencintai alam kita, terutama di Indonesia ini ya.
Bagi teman-teman yang menonton video ini, jika suka kasih like-nya, kasih komen-nya, kasih subscribe-nya, menonton, barangkali menonton dari awal sampai akhir. Dan bagi teman-teman yang sudah menonton video-videoku, terima kasih banyak untuk subscribe-nya, untuk like-nya, untuk menonton. Mungkin barangkali ada yang menonton dari awal sampai akhir dan mungkin di-share juga ke teman-teman cintanya. Terima kasih banyak. Dan juga tak lupa terima kasih banyak buat teman yang mungkin men-unlike ataupun men-unsub ataupun komen random ya. Terima kasih banyak semuanya. Dan kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Bye-bye. The letter. Wow.